Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Priyanto Faiz. Di video kali ini aku, Kak Febri, Kak Faiz, Kak Feb, mau ngucapin terima kasih yang sebanyak-banyaknya, terima kasih yang sebesar-besarnya buat kalian semua yang sudah support aku, yang sudah mendukung aku sampai sejauh ini, yang sudah mendukung Priyanto Faiz sampai sejauh ini. Makasih atas dukungan kalian semuanya. Alhamdulillah, berkat dukungan kalian dan bukan berkat support kalian, Priyanto Faiz mendapatkan penghargaan dari YouTube. Dan ini aku persembahkan buat kalian semua, buat semua orang yang sudah mendukung aku sampai sejauh ini. Yang pertama, makasih buat tim Priyanto Faiz yang sudah membantuku dalam membuat konten-konten yang menarik, membuat konten-konten yang gokil, membuat konten-konten pendidikan yang super duper kayak wafer. Semoga berkah. Yang kedua, terima kasih buat kalian semua yang sudah subscribe, yang sudah like di channel ini. Makasih semuanya. Like dan subscribe kalian merupakan bahan bakar kami, merupakan semangat kami untuk senantiasa membuat konten yang menarik, lebih menarik, dan lebih menarik lagi. Makasih sekali lagi buat kalian semuanya. Di video ini juga aku mau bercerita tentang pengalamanku pertama membuat sebuah konten YouTube. Nanti aku ceritain ya teman-teman. Dan aku juga mau ngumumin pemenang giveaway yang sebelumnya sudah aku adain. Nanti aku umumin juga di video ini. Oke, aku buka dulu ya. Oke, aku buka. Ini aku persembahin buat kalian semua, bersiaplah. Ini pertama kali aku melihat hal seperti ini ya. Ini melihat silver play button ya namanya ya. Oke, bismillah, semoga berkah ya. Kita buka. Wah, ini ada suratan. Ada ucapan ya, surat ucapan. Ini ucapan dari YouTube-nya. Makasih ya kakak-kakak dari YouTube. Terima kasih. Ini terima kasih. Nah, kita lihat. Dan ini yang spesial buat kita semuanya. Makasih. Seneng banget, terima kasih. Ini semoga jadi semangat aku juga. Jadi makin semangat bikin kontennya, makin semangat juga bantuin kalian semua. Semoga aku bisa nemenin kalian terus ya. Angkatan 2021, nanti 2022 dan seterusnya untuk senantiasa bantuin kalian semua pejuang-pejuang UTBK, pejuang-pejuang PTN favorit. Nah, oke aku buka ya. Waduh, ngeri. Aduh, gimana nih? Nah. Wah, alhamdulillah dapat ini juga. Nanti kita tempel ya. Oke, ini teman-teman aku lepas dulu. Oke, ini Priyanto Faiz dari YouTube. Oke, nah jadi aku pengen cerita tentang pengalamanku membuat konten pertama kali ya di YouTube ya. Jadi dulu awalnya di bulan Maret ya, Maret akhir aku pertama kali membuat sebuah konten YouTube. Itu nggak sengaja, gara-garanya les offline kami, les offline Priyanto Faiz itu berhenti karena ada pandemi corona. Jadi beberapa siswa-siswa menyarankan, kak gimana kak buat pembelajaran online kak, dan kakak pada waktu itu masih benar-benar belum paham gimana cara membuat pembelajaran online. Terus ada salah satu siswa menyarankan, kak coba kak bikin YouTube kak, nanti kita belajar dari YouTube kakak, setidaknya kami masih bisa belajar walaupun nggak bisa ketemu kakak. Akhirnya aku bikin YouTube dan ya namanya masih apa ya, terpaksa ya, kayak apa ya, kayak kita belum siap gitu. Jadi peralatannya apa adanya. Aku buatnya itu cuma pakai HP ya, HPku ya HP masih jadul, HP zaman dulu, dan nggak pakai clip on segala macam. Jadi ruangannya tuh mantul-mantul. Makanya kalau kalian lihat video pertama aku mesti, ya Allah video ini jelek banget nih. Konten kreator yang videonya paling jelek nih kayaknya Priyanto Faiz. Aduh, malu banget aku kalau ngeliat videoku. Mana ngeditnya kakak belum bisa, kak cuma ngedit pakai aplikasi yang seadanya. Pada waktu itu aku ngedit pakai Filmora dan itu masih belajaran. Hasilnya ya jelek banget sih kalau menurutku. Makanya videonya sekarang aku simpen karena aku malu untuk memunculkannya. Itu video pertama aku di YouTube. Nah, selama beberapa minggu akhirnya aku tetap terus bikin konten karena yang aku pikirkan udahlah jelek nggak masalah, yang penting ini bermanfaat loh gitu, yang penting ilmunya lah. Kalau videonya jelek ya mungkin karena aku memang belum pengalaman, tapi aku akan berusaha untuk terus memperbaikinya. Yang jelas aku
pikirkan pada saat itu adalah aku membantu teman-teman, karena pada waktu itu udah mau ujian kan, akhirnya aku terus bikin konten. Sempat pada akhirnya ya namanya orang kan, waduh kok mulai lelah ini ya, mulai lelah, gak ada yang mendukung lagi karena memang terbatas banget ya, ngedit belajar sendiri ya. Akhirnya sempat mau udahan ya buat YouTube-nya, cuman beberapa siswa bilang, ada beberapa subscriber yang bilang, "Kak, kami suka loh dengan konten kakak, ayo kak buat lagi." Dari situlah aku semangat. Walaupun mungkin masih banyak orang yang gak senang dengan konten-konten ini, konten-konten pendidikan ini, cuman aku berpikirnya masih banyak loh orang-orang yang senang. Jadi di luar orang yang gak senang tuh masih ada yang senang dengan kontenku. Nah dari situlah aku mulai semangat, aku akan membuat sebuah konten yang aku persembahkan buat orang-orang yang suka dengan konten ini. Dan banyak orang yang bilang konten ini bermanfaat, jadi aku terusin bikin konten. Mau orang bilang jelek, mau orang bilang aduh kurang menarik, gak apa-apa, yang penting ilmunya, aku terus ya. Akhirnya aku terus membuat sebuah konten, akhirnya di akhir tahun 2020 ya, teman-teman yang support aku banyak banget ya, makasih semuanya. Dan aku juga ya senang bisa berbagi dengan kalian, memberikan rumus-rumus cinta ya. Ternyata komen dari kalian di yang angkatan 2020, makasih banget tuh komen yang penuh dengan semangat ya. Mereka bilang kalau konten-konten dari Proud Advice ini banyak keluar di UTBK kemarin ya. Nggak nyangka banget ya kakak. Kakak nggak nyontek soal asli loh, kakak nggak nyontek kisi-kisi ya. Cuman kakak buat konten itu ya berdasarkan pengalaman dari yang kakak miliki. Karena kakak memang ngajarnya udah sekitar 7 tahun lebih untuk pengalaman UTBK. Jadi aku buat konten-konten itu sesuai dengan pengalamanku. Dan alhamdulillah 2020 konten-konten yang aku buat banyak bantu kalian dan banyak yang keterima. Dan terakhir yang bikin aku tambah semangat, gak nyangka banget, apresiasi kalian ke aku gak cuman subscribe, gak cuman like. Banyak yang kasih aku hadiah, banyak yang sampai ngasih aku baju, ngasih kenang-kenangan. Gak nyangka banget, itulah yang jadi aku tetap semangat bikin YouTube ini. Dan alhamdulillah sampai hari ini berkat dukungan kalian kita mendapatkan penghargaan dari YouTube. Semoga ini menjadi semangatku, menambah semangatku untuk senantiasa membantu teman-teman di Indonesia untuk sukses masuk ke perguruan tinggi negeri impian kalian. Amin ya. Oke. Itu ya ceritaku tentang membuat konten di YouTube ya. Aku mau ngomongin giveaway yang kemarin udah aku buat ya. Oke, kita akan coba lihat pengumumannya. Oh, siap-siap kita undi. Oh, mana nih? Aduh. Oh, ini dulu pilih YouTube dulu, YouTube. Nah, ini dia. Nah, kita akan masukkan linknya. Oke, filter. Nah, ingat ya untuk giveaway yang kita adakan itu ada hashtagnya ya, karena C itu cinta. Oke, udah siap. Oke, kita akan undi teman-teman. Pokoknya yang buat beruntung, yang beruntung nantinya selamat ya. Dan buat yang belum beruntung, kita akan adakan giveaway berikutnya ya. Jadi tenang aja, kita bakal banyak giveaway kok buat teman-teman, biar makin semangat juga belajarnya ya. Oke, kita akan cek siapakah yang beruntung. 1, 2, 3. Oke, kita lihat. Ya, yang beruntung adalah Ayu Lasesari Anja Kesuma. Assalamualaikum kak, konten yang saya sukai di Berat Alfaiz itu tentang materi TK Saintek kak, apalagi ada rumus-rumus cintanya, wah 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 wah, pokoknya suka deh. Udah sih kak, itu aja. Hehehe. Oke, selamat buat Ayu Lasesari Anja Kesuma. Nanti dicek ya di Instagram, kita akan DM yang beruntung, nanti kita hubungi lagi ya. Oke, kita akan undi untuk orang yang kedua. Siapakah yang beruntung? Bismillah. Ya, yang beruntung adalah Pelita Merah. Konten yang paling ku suka adalah perbandingan senilai dan tak senilai. Sebelumnya nggak ngerti tentang materi ini, tetapi setelah nonton video Kak Faiz langsung paham. Oke, selamat buat Pelita Merah dan tadi yang beruntung juga. Nanti kita akan hubungi kalian untuk mengirimkan hadiah ya. Oke, itu aja teman-teman. Nah, itu tadi pengumuman giveaway buat kalian semua yang beruntung. Selamat. Buat yang belum beruntung, kak ada yang giveaway lagi. Nah, giveaway berikutnya insya Allah nanti giveaway-nya yang senjata UTBK. Apakah senjata UTBK?
buku UTBK terbaru tahun 2021 yang berisi soal-soal asli 2019 dan 2020. Pokoknya aku persembahin buat kalian juga. Tunggu ya giveaway yang menarik ini ya teman-teman ya. Pantengin terus channel Pilot Alfaiz dan jangan lupa subscribe-nya biar kami makin semangat yang bikin konten perjuangan ya, konten-konten yang menemani kalian dalam berjuang untuk sukses UTBK tahun 2021. Terima kasih sekali lagi buat kalian semuanya. Makasih, makasih, dan makasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.